Selamat datang di Rai Channel. Jangan lupa subscribe, like dan komen, berita terkini. Sinopsis Chandra Nandini hari ini, Sabtu 10 Maret 2018 episode 67. Berikut sinopsis Chandra Nandini hari ini, Sabtu 10 Maret 2018. Badra Ketu dan Bindusara terlibat pertikaian. Mereka bertarung sambil menggunakan pedang. Aksi Badra Ketu dan Bindusara dilihat Nandini. Nandini lalu menghampiri Badra Ketu dan Bindusara. Nandini ingin melerai mereka. Tapi, Nandini gagal melakukannya. Nandini justru terluka. Helena coba menghasut Bindusara. Termakan omongan Helena, Bindusara percaya jika Nandini adalah pembunuh Durdara. Sinopsis Chandra Nandini hari ini, Sabtu 10 Maret 2018. Nandini lalu menemui Chandra Gupta dan menanyakan pembunuh Durdara sebenarnya. Sementara Chandra Gupta berusaha membujuk Nandini untuk kembali kepada dirinya. Perkataan Chandra Gupta membuat Nandini luluh. Nandini mengiyakan keinginan Chandra Gupta. Akhirnya Nandini menerima Chandra Gupta kembali sebagai suaminya. Helena terus menjalankan rencana tersendiri. Kali ini, Helena menyuruh Charumati untuk berpuasa. Di sisi lain, Dharma tengah merasa sedih. Apakah Charumati menyetujui keinginan Helena? Apa yang terjadi kepada Dharma? Saksikan terus kelanjutan cerita serial India Chandra Nandini. Demikian sinopsis Chandra Nandini hari ini, Sabtu 10 Maret 2018. Terima kasih.